amazing, benar-benar amazing kesan saya untuk para suster selaku panitia pelaksana, tetapi juga kepada para peserta yang mengikuti kegiatan Info GPIC tahun ini. Pesan saya untuk para suster, sudah mantap, dan pertahankan pelayanan yang disiplin, tapi juga sebagai Fransiskan sangat ekologis dengan lingkungan yang asli dan bersih. Mantap! Pertama, saya sangat bahagia, senang sekali ikut bersama dalam pertemuan GPIC ini. Yang menjadi kesan saya adalah saya diajak semakin mencintai alam semesta ini. Karena walaupun sebelumnya saya sudah mencintai, tapi setelah mengikuti pertemuan ini, secara integral saya mencoba akan lebih mencintainya. Terutama saya sangat terkesan kepada dua narasumber. Sebagai awam, mereka begitu memberi perhatian terhadap ciptaan Tuhan ini. Bagaimana dengan saya sebagai kaum religius KSFL? Tentu ini adalah sebagai tugas saya. Maka yang menjadi pesan saya adalah, mari kita memulai lagi, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak kita Fransiskus, mari kita mulai lagi sebab kita belum berbuat apa-apa. Salam persaudaraan. Baik, kesan saya pertemuan Info GPIC tahun ini sangat luar biasa. Kesan saya ada tentang di sini fasilitas yang disiapkan dengan sangat baik. Yang kedua, susun program dan acara juga dipersiapkan dengan sangat baik. Materi dan narasumber juga diundang sehingga memperkaya para peserta, dan akhirnya selalu memupuk rasa saling menguatkan, saling mendukung, sehingga Info GPIC atau Animator GPIC bisa lebih giat lagi untuk bertindak atau melayani umat atau sesama kita. Pesan saya, kita semua itu bertanggung jawab bersama, karena GPIC itu inti dari diri kita seperti Bapak Fransiskus. Terima kasih. Salam persaudaraan Fransiskan. Dari tempat ini, La Verna, Lampung. Kesan saya bahwa di tempat ini, para Fransiskan seluruh Indonesia mengadakan pertemuan sekali setahun. Ini sangat penting, di mana bahwa kami berbagi bersama, berdiskusi, dan juga ingin men-sharingkan pengalaman-pengalaman kami dan saling memperkaya satu sama lain. Dan sebagai Fransiskan, ini kesempatan yang sangat baik untuk berkolaborasi dengan sesama Fransiskan dari seluruh pelosok tanah air untuk suatu kemajuan bersama, untuk suatu persaudaraan bersama, dan ini menjadi suatu ciri khas kebersamaan Fransiskan yang membawa kami semua untuk saling mendukung satu sama lain dalam karya-karya yang dipercayakan kepada kami sebagai Fransiskan, baik di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, dan sosial pastoral. Ini kesempatan yang baik untuk kita semakin meningkatkan persaudaraan kita, bahwa pertemuan ini membuat kita semakin mengenal satu sama lain dan merasa bahwa inilah kebersamaan kita yang harus kita pegang kemanapun kita pergi, bahwa kebersamaan, kerjasama di dalam Fransiskan sebagai persaudaraan Fransiskan membantu kami untuk semakin kuat bersatu, bergandeng tangan untuk karya pelayanan yang lebih baik ke depan. Salam!